Hello guys, kembali lagi bersama dengan Puna Entertainment. Kali ini kita akan membahas tentang profil lengkap pemain sinetron Anaya Antv. 1. Audi Marissa. Rana Audi Marissa lahir di Jakarta 24 Mei 1995, umur 27 tahun. Audi diketahui sudah menjalani debut aktingnya sejak masih kelas 5 SD dengan membintangi FTV. Setelah itu ia terjun ke dunia sinetron mulai dari Roman Picisan, Syamsul dan Badriah, Khadijah dan Khalifah, Diam-Diam Suka, Anak Langit, dan yang lainnya. Audi juga pernah terjun ke dunia presenting dengan menjadi host di acara Inbox. Untuk kisah asmara, Audi diketahui telah menikah dengan aktor Anthony C pada tahun 2020 lalu. 2. Ridwan Ghani. Ridwan Abdul Ghani lahir di Jakarta 3 Februari 1987, umur 35 tahun. Berawal dari mencurahi ajang pemilihan model majalah Aneka Yes pada tahun 2007, Ridwan pun langsung mendapatkan tawaran untuk membintangi film perdananya berjudul Oh Baby. Ketika itu, ia langsung beradu akting dengan Cinta Laura dan Randy Pangalila. Setelah itu karirnya semakin bersinar dan mendapatkan banyak tawaran di sinetron, FTV, dan film. Untuk kisah asmaranya, Ridwan Ghani diketahui telah menikah dengan Aditya Putri pada tahun 2017 lalu. 3. Hilda Fitria Khan. Hilda Fitria Khan lahir pada tanggal 18 Mei 1995, umur 27 tahun. Artis yang memiliki darah keturunan Pakistan dan Indonesia ini mengawali karir sebagai model. Ia kemudian terjun ke dunia peran sejak tahun 2013 lalu dengan bermain di sinetron Benar-Benar Muslim dan Ibrahim Anak Betawi. 4. Rama Michael. Rama Michael lahir di Bogor 28 Mei 1984, umur 38 tahun. Aktor blasteran Amerika dan Indonesia ini mulai dikenal sejak tahun 2006 lalu ketika ia memerankan tokoh Romi di sinetron Intan. Setelah itu ia semakin banjir tawaran terkhusus di sinetron dan FTV. Ia diketahui pernah membintangi sinetron Mawar, Cahaya, Cahaya Cinta, Tujuh Manusia Harimau, dan masih banyak lagi. Untuk kisah asmaranya, Rama diketahui telah menikah dengan Chika Friska Sanjaya pada tahun 2012 lalu. 5. Miranti Dewi. Aira Miranti Dewi lahir di Surabaya 16 April 1973, umur 49 tahun. Sebelum terjun ke dunia entertainment, ternyata Miranti Dewi pernah sukses berkarir di sektor keuangan. Pada tahun 2012, ia kemudian berhasil menciptakan novel dan lagu yang berjudul Aku Jalak Bukan Jablay. Kini Miranti Dewi sudah banyak tampil di FTV, sinetron, dan film sebagai pemeran pendukung. 6. Jora Vidyanata. Jora Vidyanata lahir di Pontianak 31 Desember 1984, umur 37 tahun. Setelah mengikuti ajang Putri Indonesia tahun 2002 mewakili Kalimantan Barat, tawaran pun langsung berdatangan kepadanya untuk terjun ke dunia entertainment. Namun ia memilih untuk melanjutkan pendidikannya terlebih dahulu di Universitas Islam Indonesia. Jora akhirnya menjalani debut aktingnya pada tahun 2005 dengan bermain di sinetron Liontin. Untuk kisah asmaranya, Jora diketahui telah menikah dengan Dono Indarto pada tahun 2008 lalu. 7. Lucky Alamsyah. Lucky Alamsyah lahir pada tanggal 9 Maret 1973, umur 49 tahun. Dikenal sebagai salah satu bintang sinetron senior, Lucky Alamsyah sudah membintangi puluhan judul sinetron sejak tahun 90-an hingga sekarang. Nama Lucky Alamsyah sendiri mulai dikenal setelah ikut membintangi sinetron Cinta dan Jangan Ucapkan Cinta. 8. Fadil Johan.
Ahmad Fadil Joan lahir pada tanggal 5 September 2000, bulan depan ia akan genap berusia 22 tahun. Nama Fadil mulai mencuri perhatian sejak tahun 2021 lalu, ketika ikut bermain di miniseri Kulepas Dengan Ikhlas dan sinetron Buku Harian Seorang Istri. Setelah itu ia diketahui banyak membintangi serial web seperti Juandara, Dilema, dan Kisah Tiga Masa. Sembilan, Lena Tan. Lena Tan lahir di Jakarta 29 April 1981, umur 41 tahun. Lena Tan mengawal karir dengan mengikuti ajang pemilihan model majalah Aneka Yes tahun 1995 dan terpilih sebagai juara berbakat. Ia kemudian terjun ke dunia peran sejak tahun 2002 dan menjadi presenter sejak tahun 2004 hingga sekarang. Sepuluh, Dosma Hajenbos. Dosmaria Kathleen Hajenbos lahir di Denpasar 15 April 2003, umur 19 tahun. Artis blasteran Belanda dan Indonesia ini menjalani debut aktingnya pada tahun 2018 lalu dengan bermain di sinetron Cinta Misteri. Setelah itu diketahui membintangi beberapa judul sinetron lainnya seperti Love Story The Series, Cinta Anak Soleh, dan Asmara Dua Dunia. 11. Nessa Rais. Nessa Rais lahir pada tanggal 17 Agustus 1991, umur 31 tahun. Selain dikenal sebagai artis FTV, Nessa juga diketahui pernah terjun ke dunia sinetron dengan bermain di sinetron Cinta di Dalam Perjodohan dengan peran sebagai Tere. 12. Oke guys, demikianlah sedikit informasi yang bisa kami sampaikan tentang profil lengkap pemain sinetron Anaya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya guys. Terima kasih.